menciptakan malaikat sujud Adam. Fasajadu, lalu semua malaikat ia sujud. Malaikat illa iblis, malaikat iblis. Iblis apa? Dia enggan. Lepas enggan, wastakbara, lalu mari dia perasaan takabur, bongkar. Dalam akhir wa kana minal kafirin, akhir dia jadi kufur. Akhir dia menjadi taghut, pelanggar. Jadi kan peranan Rasul datang dua saja. Satu, bawa manusia patuh kepada Allah. Kedua, jangan kalian ikut pelanggar-pelanggar kehendak Allah. Yang diketuai dia, yang diketuai pelanggar tersebut ialah iblis. Kemudian lahirlah daripada anak Adam yang mengikut iblis. Yang pertama ialah Qabil. Kita mau dengar cerita dari Adam. Adam Rasul yang pertama. Yang mau patuh Habil. Lalu Qabil tak mau patuh. Pun dia pun beranak-beranak pun ya. Jadilah anak pinak dia yang tak patuh. Habil pula, beranak-beranak pula ya, jadi anak pinak dia yang patuh. Dalam patuh pula lawan juga ada. Ya. Jadi kan di sinilah ya, bermulanya pelanggaran itu berlaku. Sehinggalah pelanggaran itu Allah Ta'ala sebut ila yaumil qiyamah, sampai pada hari kiamat. Pelanggaran itu berlaku. Mana tahu itu dia berlaku sampai hari kiamat. Baik, peranan dua saja. Bawa manusia duduk kepada Allah. Yang kedua, kita dibetul. Saya juga panggil polisnya. Tetap Allah mengatakan, oh, main. Saya tengok, oh, main. Ya, misalnya. Okey, habis kita, ya, kita cerita kerana nak cerita Allah ini melalui dia ini, melalui Rasul ini. Rasul untuk kita ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana setiap umat tadi, Allah Ta'ala tak biarkan begitu saja tanpa ada utuh. Utusan. Ada utusan. Ya, kepada Yahudi paling ramai sekali. Paling ramai sekali pada Yahudi lah. Ya, sampailah ya, Nabi Isa bermula saja daripada Yakub. Yakub melahirkan 12 orang anak. Kemudian keratusan dia para rasul diputuskan Nabi di kalangan mereka. Tapi ke Yahudi ini kan dia orang ini tak bersyukur. Akhirnya Allah Ta'ala pindahkan nikmat rasul ini kepada bangsa Arab. Ya, Allah Ta'ala pindah kepada bangsa Arab, lahirlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang Arab pun tak nak Islam kan. Allah Ta'ala tukar kepada bangsa Turki. Sebab itu kan sejarah Islam, bukan Islam yang Allah Ta'ala tahu. Ya, sebab itu kalau kita tengok ulama-ulama besar dalam yang pengajian Islam, bukan orang Arab. Kita belajar hadis ya. Hadis perawi yang terkenal siapa? Bukhari. Ya, dengar Bukhari ya. Bukhari orang Arab ya? No. Bukan orang Arab. Bukhari orang Bukhara. Ya. Orang Rusia. Muslim. Belakasannya juga. Naik Saburi. Tirmizi. Semua. Mana kutubu sita. Ya. Kitab yang enam itu ya. Ya. Kita yang enam itu, ya, yang Arab ialah Ibnu Majah, yang lain ialah bukan bangsa Arab. Sebab itu kan ya, yang memegang Islam ini kan Allah Ta'ala berikan kepada siapa saja yang Allah Ta'ala kehendaki. Di Malaysia takdir Allah Ta'ala yang bagi memegang Islam ini lain sekarang. Sebab itu lain kena bersyukur ya memegang Islam ini lagi di Malaysia. Kalau kita tak mahu ya bersyukur ya orang lain ini memegang Islam di Malaysia, Allah Ta'ala boleh pindahkan dah Islam ini kepada orang lain. Boleh. Esok kita dikejari nanti. Sebab itu sayang kalau kita sayang gubernur kita di Islam. Kita akan tahu nyata. Ya. Maknakan ya, di Malaysia setakat ini begitulah. Jangankan ya, ya sampai ya Islam ini Allah Ta'ala pindah kepada yang lain. Baik. Jadikan dia peranan Rasul tadi itu sahaja. Kemudian kita seterusnya. Kita lihat. Maka dua lah ya.
Satu, menyembah Allah. Dua, menolak taubat. Okey, kita pergi dulu kepada yang kanan. Ya, menyembah Allah. Kita ambil sini. Dua dia. Peranan Rasul, ya, tadi. Bawa dua, satu menyembah Allah, di sana tadi menolak taubat. Dia menolak pelanggar-pelanggar kehendak Allah. Baik, menyembah ya Allah, inilah disebut sebagai aqidah tauhid. Inilah di aqidah tauhid. Aqidah yang esa. Ya esa kita bertuhankan Allah. Ya. Ini nama dia. Ini satu. Ini aqidah umat. Ya. Yo, one Christian ini kan sampai kepada one tauhid. Ya. One Allah, yes, satu Allah, esa Allah. Ini center lah. Baik. Bila sebut Allah, dia memiliki sifat uluhiyah. Uluhiyah ni apa? Ketuhanan. Kita baca tadi kan, la ilaha illallah. Ilah tu uluhiyah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha, tidak ada Tuhan. Tuhan yang apa Tuhan? Tuhan ni kan dia. Semua orang percaya pada Tuhan. Siapa tak percaya pada Tuhan? Kita ni akan dia orang bukan Islam. Tuhan Allah ada. Oh, ada Tuhan Allah. Ya. Sebab itu kan dia. Kerana kan dia ingat. Mempercayai kewujudan Tuhan itu adalah naluri. Naluri ini macam apa? Naluri ini chips. Chips itu dah tetap dah pada badan kita. Tak boleh buang. Dia dah jadi fitron. Dia tak boleh buang. Dia macam chips itu Allah Ta'ala tanam lah. Dah tanam dah terus semua. Naluri nak bertuhan ini, sekumpul naluri nak makan. Kita nak makan lah. Baik, sampai masa dia. Dia nak jadi makan dia dah ya. Tak apa ya. Sekarang buat. Ini kata dia baru dah makan dia dah. Nak makan sekarang. Ya. Siapa menggang Swiss? Swiss nak makan. Pukul menggang. Dia manggil aku. Kemudian dia nanti kalau dia makan-makan dia kenyang. Siapa menggang Swiss kenyang? Ya. Ada banteng dia nanti tak mau kenyang-kenyang. Boleh ya? Mana Swiss tak tutup masuk. Buka dia tu. Misalnya. Ataupun dia kita tak apa-apa misalnya. Ya. Akhirnya dia yang memahat. Sebagaimana naluri nak makan, begitu juga naluri nak bertuhan. Siapa yang kata kita nak bertuhan? Kita katalah, Fir'aun Ustaz kata dia. Fir'aun ni kata dia ingat dia Tuhan. Fir'aun ni kata dia. Sampai sejarah dia Fir'aun ni kan dia bersih pun tak. Maksudnya kalau Allah Ta'ala tak bagi dia sakit. Ya. Lalu dia kata dia Tuhan. Dia kata, Ana Rabbukumul A'la. Ana Rabbukumul A'la. Saya lah Tuhan yang maha. Aku maha tinggi dengan diri Tuhan. Tapi Fir'aun ini, itu kita kata tadi. Naluri nak bertuhan itu satu benda cip yang telah ditanam. Tak boleh buat. Walaupun macam mana dekinya korang nak aku korang ke Tuhan. Tak boleh buat. Cip itu telah ditanam. Nak bertuhan itu. Fir'aun ketika mana dia tenggelam di tengah-tengah laut merah. Aku ucapkan Fir'aun masih. Masih itu kan dia dah ya. Tenggelam tidur. Aku yang terbang. Fir'aun dia kembali kepada naluri nak bertuhan itu. Macam mana dia kata? Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Ini kata dia sekarang aku nak beriman dengan Tuhan Musa wa Harun. Dia kembali balik kepada naluri. Sebenarnya so, tanya, jangan lagi kan tau. Kadang-kadang kita ni kadang-kadang gila. Kita nak lagi juga daripada tempat kemana dia. Cuma kan dia jisuh. Sama ada
menyembah itu Tuhan yang sebenarnya ataupun Tuhan yang batin, Tuhan yang tertolak. Ayo, itu sebab itu mana-mana juga mesti kita selesaikan konsep ketuhanan ini. Kalau tak selesai, ya konsep ketuhanan bermaksudkan ya cara kehidupan ini kejar kehidupan yang tidak jelas. Mesti jelas dulu konsep ketuhanan. Kalau tak jelas konsep ketuhanan,